Kepolisian Resor Madiun Kota menjemput 12 artis TikTok beserta manajemennya di sebuah hotel untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres. Pemeriksaan dilakukan menyusul aksi kerumunan Vin Boys dan penggemarnya saat makan siang di sebuah resto viral di media sosial. Tanpa perlawanan berarti, para personil Vin Boys dan manajemennya ini dibawa petugas ke Mapolresta Madiun. Aparat kepolisian bergerak cepat menjemput dan mengklarifikasi Vin Boys terkait acara artis TikTok tersebut di sebuah resto yang menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial. Kepolisian pun juga memeriksa manajemen resto di kawasan Jalan Bali, Kota Madiun, tempat acara digelar. Jika ditemukan pelanggaran, pihak kepolisian akan menerapkan pasal yang berlaku, yakni Undang-Undang tentang Protokol Kesehatan maupun Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ya, tadi kita sudah menindaklanjuti ya dengan adanya video yang viral itu. Kita tidak lanjut dengan kita menjemput ya, manajemen baik dari resto yang ada di Madiun Kota itu maupun manajemen serta artis yang ada tadi di salah satu resto di Madiun Kota untuk mengambil keterangan. Sebelumnya, video aksi artis TikTok Vin Boys di iClub Kota Madiun viral di media sosial. Dalam video tersebut, terjadi kerumunan penggemar Vin Boys di tengah pemberlakuan PPKM guna mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah Kota Madiun dan pemerintah pusat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews, melaporkan.